ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Kunci sukses untuk agar anak itu bisa mendengarkan ya apa yang diperintahkan orang tua, ya, bahwa ikhwata limana azani Allah, bahwa anak itu dia tentunya dia memiliki kesadaran dia sebagai seorang anak, tapi dia butuh apa yang dilihatnya, butuh pada sesuatu yang didengarkannya, butuh sesuatu yang dirasakannya. Yang dilihat ada yang dilihat oleh anak kita, yang pertama adalah orang tua. Yang didengar oleh anak kita itu adalah nasihat-nasihat dari orang tua. Yang dirasakan oleh anak-anak kita itu adalah perhatian orang tuanya. Jadi coba pada tiga hal ini. Ya, anak itu butuh apa yang dilihat. Anak itu butuh apa yang dia dengar. Anak itu butuh apa yang dia rasakan. Ya. Yang dilihat oleh kedua mata anak ini adalah orang tuanya. Ya. Yang didengarkan oleh telinga anak ini adalah kata-kata dari orang tuanya. Yang dirasakan oleh hati anak-anak itu adalah perhatian orang tuanya. Sehingga berhati-hatilah bagi orang tua kiat dalam memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak itu yang pertama, apa yang dilihat? Kalau anak-anak itu, pertanyaan apa yang akan dilihat oleh anak-anak, yaitu orang tuanya, maka orang tua itu harus menjadikan dirinya sebagai idola bagi anak-anaknya, teladan bagi anak-anaknya, itu yang pertama. Teladan dalam akidahnya, teladan dalam ibadahnya, teladan dalam ilmunya, ya, itu yang dilihat oleh anak-anak kita. Karena anak-anak kita akan melihat kita, yaitu poin yang pertama. Anak-anak itu akan mendengarkan dengan telinganya. Apa yang didengar oleh anak-anak itu adalah perkataan orang tuanya. Maka apa? Perkataan sehebat apapun, itu hendaknya yang paling nyaman didengarkan oleh telinga. Dengan perkataan yang lembut, dengan perkataan yang tidak menghinakan anak-anak kita, tidak mengecilkan mereka, perkataan yang mengayomi, yang menyayangi, ya, itulah yang didengar sehingga anak itu nyaman. Tidak mungkin saya kira anak-anak itu akan nyaman di dalam rumah ketika nada orang tuanya itu keras terus, tinggi nadanya. Sudah bapaknya seperti itu, ibunya juga sama. Misalkan, anak mau mendengarkan apa? Enggak ada yang perlu didengar. Ya. Terkadang kita coba melihat ya, misalkan melihat secara kasat mata di dalam ilmu pendengaran ya, tentang mendengarkan. Kalau kita melihat misalkan di luar rumah, ada orang teriak-teriak terus misalkan. Di depan rumah, di luar rumah, di lapangan. Ada orang yang teriak-teriak terus. Kesel nggak kita? Kesel. Itu udah pasti. Dia membutuhkan sesuatu apa? Sesuatu yang dikatakan dengan penuh kelembutan. Dengan penuh perasaan. Dia berbicara dengan kita. Karena itulah kata-kata yang akan didengar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikhwatul iman azanallah ya diingatkan dalam ayat Al-Qur'an fa bima rahmatin minallahi lintalahum ya karena sebab dengan rahmat Allah engkau itu bisa lemah lembut walaupun tafaddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik kalau kamu bernada kasar keras dalam tutur katamu lam faddu min haulik pasti para sahabat itu akan lari dari sekitarmu. Lari darimu ya Rasulullah. Diingatkan. Maka al-aslu, ya, asal dalam masalah perkataan, nasihat, tausiah, itu ar-rifqu wal-lin, yaitu kelembutan. Ya, itu yang pertama. Karena itulah yang akan didengar. Telinga kita itu akan bisa nyaman ketika apa yang didengarkan itu adalah kalimat-kalimat, kata-kata yang lembut. Ya. Lalu kemudian yang ketiga itu bahwa anak itu sangat mengharapkan, anak itu akan merasakan sesuatu. Yang paling diharapkan dari perasaan anak itu adalah perhatiannya. Orang tua tidak cuek terhadap anaknya. Kalau tidak ada ditanyakan. Kalau ada diajak misalkan bicara apa yang jadi permasalahannya, misalnya. Ada perhatian. Ya, ada perhatian.
Nah, dari situlah insya Allah, ketika yang dilihat mata oleh dilihat mata anak kita itu baik, ketika yang didengarkan oleh telinga anak kita baik, ketika apa yang dirasakan oleh hati anak itu, ya itu adalah kebaikan, maka anak insya Allah akan mendengarkan apa yang kita perintahkan. Soal masalah perintah dan apa itu kan permasalahannya adalah apa? Itu hanya permasalahan tiga hal ini, gitu ya, tiga hal ini. Karena kalau misalkan anak itu ada juga yang mendengarkan kata-kata kita, tapi ketika mata kita melotot, ketika kata-kata kita kasar, sehingga anak itu takut, akhirnya anak itu taat kepada kita, itu bukan pendidikan. Ya, itu bukan pendidikan. Ya. Karena Rasulullah SAW tidak mencontohkan hal itu. Lihat Rasulullah SAW ketika Umar bin Abi Salamah, ya, ketika seorang anak yang masih belia, ya, yaitu anaknya Abu Salamah bernama Umar, ya, ketika Abu Salamah meninggal, lalu kemudian istrinya dinikahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Umar bin Abi Salamah hidup tinggal bersama Rasul di situ, atau Rasul, ya, tinggal bersama Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ketika makan, dia tangannya, ya, dia ngambil makanan ke sana kemari. Apakah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung marah pada permasalahan itu? Rasul tidak. Justru dalam nasihat ini Rasul mengakhirkan itu. Padahal itu tujuan yang pertama. Tapi Rasul mengajarkan sesuatu yang lebih baik dari itu. Ya gulam samillah. Wahai anak kecil, ucapkan bismillah dulu. Kaitkan makan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samillah. Ya. Karena kalau kita tidak bismillah, setan itu banyak mengganggu kita. Lihat kelembutan Nabi kita mula sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pendek ini. Ya ghulam samillah. Ucapkan bismillah. Ya. Wa kul bi yaminik. Ini adab, ini akhlak. Coba kamu makannya dengan tangan kiri, tapi makanlah dengan tangan kanan. Barulah kemudian yang ketiga. Ini salah satu apa? Lutfun Nabi. Kelembutan Nabi kita mula sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah yang terjadi dilihat oleh mata Rasul seperti itu, tapi ketika Rasul mengajarkan, maka Rasul mencari uslub yang terbaik. Tadi, mubtakiran fi asalibihi. Inovatif dalam pengajaran. Permasalahannya itu, tapi kemudian apa? Rasul menasihati yang lebih utama terlebih dahulu. Mengucapkan bismillah, makan pakai tangan. Barulah yang ketiga. Wakul mimma yali. Dan makanlah dari apa yang dekat denganmu. Maknanya tangannya jangan jelalatan ke sana kemari. Ini salah satu contoh, salah satu adab yang baik ya dalam sebuah pendidikan. Maka bagaimana kemudian orang tua akan didengar kalau setiap hari yang didengarkan itu marah, emosional misalkan, sementara contoh yang dilihat oleh mata anaknya juga tidak baik, perhatiannya juga tidak ada. Maka ikhwatul iman, kiatnya tiga hal ini. Ya, penuhi apa yang dilihat oleh anak yaitu keteladanan, apa yang didengarkan oleh telinga anak yaitu kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, dan perasaan anak itu yaitu dengan perhatian orang tua, maka insyaallah tabaraka wa taala anak itu tidak perlu kita teriakin, anak itu akan mengikuti apa yang menjadi kewajiban baginya, dan kita tidak perlu ya ya mungkin tiba masanya kalau memang ada kesalahan yang harus diingatkan maka diingatkan, tapi tidak selalu harus dengan marah. Allah taala a'la wa a'la. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين.